Kamu jangan menibakkan dirimu pada kerusakan, apalagi sampai menjurus kematian, bunuh diri. Ora ento. Jangan takut mati. Oh, berarti lek ngono kon golek mati. Yo aja, ora ento kuwi. Ngenteni kon swaya yo pira wene. Ora suwe. Jangan lupakan mati. Orang yang melupakan mati itu sulit jadi orang baik. Kalau pengen baik dan bisa memperbaiki, selalu ingat kematian. Wong niku yen eling mati, nakal niku ora sida. Arep maksiat niku ya ora sida wong eling mati. Kata kuncinya gini ya. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Artinya, jadikan dunia di tanganmu. Kalau dunia cukup di tangan, ora iman karo donya. Dunia itu cukup di tangan, begitu kepegang lepas, nompo toke, nompo sebarke. Jangan masukkan dunia ke hati, karena kalau dunia dimasukkan ke hati, ketika memiliki banyak kekayaan dunia jadi tinggi. Kalau kekayaan dunianya hanya sedikit, ya berkecil. Kalau ada orang lain, tetangga, teman yang mempunyai banyak kekayaan dunia yang melimpah, dia sakit, pingin mengejar dunia tapi gak mendapatkan, akhirnya patah. Orang kalau memasukkan dunia ke hati jadinya hubud dunia rok sukuli khati atin. Orang yang cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan itu kan cinta dunia. Terus kayak dunia itu ujung-ujungnya yang mendati eolo. Halo? Nate susah napa mboten? Nate bingung napa mboten? Mesti niku gara-gara dunia. Nate gegeran napa mboten? Mesti niku gara-gara dunia. Ngapunten nggih, suami istri harusnya kan saling cinta, memadu kasih agar rumah tangganya bahagia. Betul? Tapi wonten apa mboten suami istri sing cekcok, ribut, gegeran mawon? Mesti niku perkara dunia. Anak itu harusnya berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua. Betul? Ada apa enggak anak yang berani dan melawan orang tua? Wani wong tua, anak geger karo wong tua, nentang wong tua, mesti perkara dunia. Maka jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Saya ingatkan sebelum tubuhmu dibungkus kain kafan, ada satu filosofi, kain kafan itu tidak bersaku. Tidak ada serupiah pun yang bisa kita masukkan untuk dibawa bekal menghadap Allah. Mengingatkan bahwa ketika sudah mati, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa jumlah duitmu, berapa nilai kekayaanmu, enggak. Tapi yang dinilai Allah adalah manfaat apa yang bisa kau dapat dengan kekayaanmu itu. Kebaikan yang mana yang kau raih dengan harta titipan itu. Kain kafan itu juga tidak warna-warni tapi polos. Artinya ketika tubuhmu sudah terbujur kaku dibungkus kain kafan, itu yang dipandang Allah bukan warna-warni dari kainmu, indah apa enggak kain yang membungkus tubuhmu, mahal apa enggak kain yang membungkus tubuhmu. Bukan itu yang dipandang Allah. Bukan warna-warni dari kainmu, pakaianmu, tapi yang dipandang adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Ibadahmu ki apa wae wernane, ngamalmu apa wae wernane, salatmu apa wae, sedekahmu apa wae, posomu apa wae. Kafan tidak bisa difashionkan. Enggak memiliki tutorial, enggak butuh kreativitas ketika digunakan. Allah tidak menilai indah enggak kain kafan.